Musim harum manis kini kembali dan mula dijual di pasaran sejak dua minggu lalu. Pengeluaran pada tahun ini sedikit terjejas berbanding tahun lalu kesan daripada fenomena El Nino. Penyusutan hasil pengeluaran harum manis pada tahun ini dijangka berkurangan sekitar 20 hingga 40%. Tanda-tanda kemerosotan pengeluaran ikon Perlis ini sudah nampak berikutan banyak pokok tidak mengeluarkan bunga. Sebaliknya hanya mengeluarkan pucuk baharu. Walaupun musim kemarau memang sesuai untuk mempelam harum manis mengeluarkan bunga, tetapi keadaan sebaliknya berlaku kerana pengaruh El Nino. Bagi mengatasi masalah itu, Jabatan Pertanian membuat semburan baja pada pokok-pokok harum manis agar pucuk muda cepat tua dan dapat mengeluarkan bunga. Keadaan itu juga menyebabkan pengeluaran harum manis kali ini tidak serentak. Hasil dijangka boleh dituai hingga Jun ini berbanding biasanya antara April hingga hujung Mei setiap tahun. Tahun lepas, sebanyak 2,400 tan metrik harum manis dikeluarkan yang bernilai RM40 juta dan sebahagian diekspor ke luar negara. Bagaimanapun, tahun ini hanya untuk pasaran dalam negara. Menurut Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Perlis, Ahmad Bakri Dato' Ali, hasil pengeluaran yang sedikit tetapi permintaannya tinggi menyebabkan harga jualannya meningkat. Kerajaan tidak boleh mengawal dari segi harga siling kerana harum manis ini merupakan ikon negeri Perlis dan dianya mempunyai permintaan yang cukup tinggi. Jadi oleh kerana itu kita tidak mengawal harga siling dan terpulanglah kepada peladang ataupun penjual-penjual mempelam harum manis ini supaya menjual harga yang berpatutan. Ya. Beliau berharap peniaga sentiasa beretika dalam urus niaga bagi memastikan pengguna berpuas hati dengan menawarkan harum manis yang berkualiti dan berbaloi dengan harga yang dikenakan. Purata harga harum manis tahun lalu adalah sekitar RM18 hingga RM30 sekilogram mengikut grade buah. Harga ditawarkan juga berbeza antara penjual yang mengusahakan sendiri tanaman itu dengan mereka yang memperoleh bekalan dari ladang. Penjual yang ditemui mengakui permintaan terhadap harum manis amat tinggi. Bagaimanapun, itu bukan punca mereka meningkatkan harga. Tahun ni kok dapat pun daripada pembekal memang harga yang tinggi. Kok jual pun meningkat sikitlah harga. Sebab daripada segi apa ni panas kan. Dia kemarau memang tak ada buah lah tahun ni. Jadi permintaan tu ramai tapi buah berkurangan. Harga dia kena meningkat sikit lah. Tak lepas kami baru jual 28 dengan 25. Tahun ni kami kena jual 30 dengan 35. Itu pun ada yang jual 40. Dia macam tu, dia tak tentu. Penjual memperoleh bekalan melalui dua saluran iaitu daripada Jabatan Pertanian dan individu yang mengusahakan tanaman itu. Harum manis yang diusaha dan dibekalkan oleh Jabatan Pertanian lebih terjamin dari segi kualitinya. Bagi orang ramai, walaupun harga harum manis meningkat, tetapi ia masih lagi relevan disebabkan beberapa faktor. Harga dia berpatutan sebab kalau dibandingkan dengan harga mangga-mangga lain sebab dia harum manis kan. So harum manis ni dia punya dia lebih berhas apa tu rasa dia lebih manis. Sedap, berkhasiat lagi satu dan memang tak rugi lah kalau nak cuba beli. Ya, saya rasa harga dia agak berpatutan lah sebab buah harum manis ni susah nak dapat, dekat negeri lain pun tak ada. Kepimpinan wanita yang cemerlang diharap dapat membantu Malaysia mencapai status negara maju, khususnya dari aspek wanita dalam pembinaan negara. Ke arah itu, Yayasan Tuanku Fauziah YTF Perlis menaja 5 peserta untuk mengikuti program kepimpinan wanita selama setahun di Josai International University JIU Jepun. Ia merupakan bagi tempoh 5 tahun. Setiap tahun, 5 peserta dihantar mengikuti program itu. Antara kriteria pemilihan ialah pelajar universiti termasuk wanita di bawah 35 tahun yang mempunyai ijazah pertama serta memiliki kualiti kepimpinan dan minat yang tinggi. 3 daripada penerima biasiswa adalah dari Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Graduan berkenaan ialah Lim Zin Shi, Kuzaimah Ramli dan Nurul Najwa Halim, sementara 2 lagi graduan Universiti Teknikal Malaysia Melaka iaitu Nur Saliha Zaini dan Nurul Afizan Yaakob. Program ini saya berharap dapat memberi peluang kepada saya untuk menimba sebanyak mungkin ilmu daripada rakyat Jepun dan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam diri rakyat-rakyat Jepun di sini. Saya percaya program ini akan memberi keyakinan kepada kami untuk menjadi pemimpin yang berjaya pada masa depan.
kami akan mempelajari budaya, sosial dan cara memimpin agar memberi sumbangan balik kepada Malaysia. Saya ingin mengaplikasikan apa yang saya dapat sepanjang saya berada di sini kepada budaya di Malaysia. Budaya yang positif yang kita boleh ikut. Dan selepas itu saya percaya program ini boleh mencapai objektif iaitu melahirkan pemimpin wanita dan juga membolehkan wanita mendapat tempat di organisasi. Kesemua mereka telah mendaftar di JIU Tokyo pada 3 April lalu yang turut dihadiri Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal yang juga Chancellor UNIMAP dan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lalatul Syahrin Akasha Khalil selaku pengerusi YTF. Untuk mereka berada di Josai University di Jepun ni selama setahun untuk belajar dan melihat persekitaran yang berada sini, apabila mereka balik nanti mereka akan menyumbang baliklah kepada negara, dan kita sangat berbangga kerana kali ini 3 pelajar UNIMAP telah terlibat. Sementara itu, UNIMAP bersetuju menjadi tuan rumah satu forum bagi memantapkan hubungan termasuk berkongsi kekuatan atau kelebihan dalam aspek pengukuhan kepimpinan wanita, pengurusan alumni, keusahawanan dalam pendidikan dan konsep wakaf universiti. Ia bakal disertai beberapa universiti luar negara yang mempunyai hubungan rapat dengan UNIMAP. Dengan adanya program begini, satu-satunya di negara kita akan dapat memberi impak yang begitu kuat dalam memperkasakan wanita dalam bidang ASEAN Studies dan juga dalam memperkasakan sebagai pemimpin untuk masa akan datang. Beliau yang merupakan bekas naib Chancellor UNIMAP berkata kerjasama YTF JIU UNIMAP dalam program kepimpinan wanita akan dikembangkan membabitkan peserta dari Kemboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Pelajar Jepun juga akan dijemput ke Malaysia untuk mendalami aspek kewangan syariah. Satu entiti bagi mengkoordinasikan segala urusan dengan pusat ASEAN di JIU bakal diwujudkan oleh UNIMAP. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Perlis Kembali ke Angkasa Puri.